Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Ran dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini sobat Ran dalam keadaan sehat dan mudah rezekinya, juga digampangkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah sobat Ran, pada kesempatan pagi ini kita akan mereview rumah saya di pagi hari. Nah ini masih pagi-pagi bener ya sobat, baru selesai subuh. Nah ini AMM juga barusan keluar. Masih terdengar mungkin suara-suara indah burung-burung pagi, kicauan burung-burung pagi ya. Ini adalah jalan arah keluar dari rumah saya. Inilah jalannya, itu akses jalan. Dan ini adalah perahu kita ya sobat. Nah itu perahu yang biasa dipakai harian di bawah. Ini yang sudah usang, perahu bersejarah buat saya. Dan juga ini, nah ini pagi-pagi ayam sudah nongol. Ini lampu PJU, penerangan jalan umum, yang ada di depan rumah saya. Jadi inilah sobat kondisi rumah saya, rumah transmigrasi saya. Kemarin ada teman subscriber yang minta direview-kan rumah saya dan juga minta direview-kan saat pagi hari di transmigrasi ya. Beginilah sobat. Ini kalau dari depan ya melihat rumah saya begini arahnya. Masih pagi sekali ya, lampu belum bisa dimatikan. Sana itu arah timur matahari terbit. Beginilah sobat Ran. Mungkin bagi kalian semua ini biasa saja atau tidak istimewa, tapi bagi kami sekeluarga di sini inilah istana, sangat istimewa bagi kami ya, karena memang inilah yang kami punya. Kita akan keliling-keliling ya sobat, keliling enggak ini ya, masih terlalu gelap. Pohon kelapa ada juga di samping itu, tanaman-tanaman lain, pisang, jeruk, nangka dan sebagainya. Ini ada mangga yang baru saja berbuah ataupun bisa dikatakan mentil ya begitu. Kita lihat ke samping boleh ya sobat. Ada tanaman kerasnya seperti gori. Di situ ada tanaman jeruk, blimbing, koko ayam, terdengar ya sobat, pohon salam. Nah jadi begini rumah saya sobat, karena di sini semua rata-rata rumahnya masih panggung ya, untuk menghindari pasang surut dan banjir. Jadi kita diberikan rumah panggung.
Ini kandang ayam saya. Belakang rumah saya, sobat. Sana ada tanaman kelapa, matoa, mikates. Nah, ini ada panel surya. Penerangan kami ataupun listrik kami di sini ya, sobat. Nanti sewaktu-waktu kita akan reviewkan juga masalah kelistrikan di sini, sobat. Jadi kalau pagi di sini sangat sejuk udaranya, segar sekali ya, tidak seperti di kota. Oke, sobat Ran, mungkin sampai di sini dulu video kita di pagi hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali. Terima kasih saya ucapkan pada sobat Ran yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini dan tetap terus dukung channel saya. Tetap terus di subscribe, like, share, dan juga komen untuk pertumbuhan channel. Perlu dukungan Anda semuanya, sobat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.